Hai Papa, balik lagi di Senam Gema sama aku Firly. Siapa nih yang kalau lagi kedatangan tamu suka nyeri? Aku kasih tahu ya gerakan-gerakan yang bisa mengatasi nyeri haid kalian. Yang pertama ada Child Pose. Gerakan ini cukup sederhana dan mudah dilakukan. Caranya, ikuti gaya bersujud dengan telapak kaki terbuka dan jempol kaki menyentuh lantai. Lalu, dorong badan berada di antara dua kaki dan lebarkan lengan di atas kepala, sedangkan dahi pastikan berada di matras. Yang kedua, Camel Pose. Gerakan ini dilakukan dengan berlutut dan badan tegak. Dorong bahu secara perlahan dan pinggang ke belakang sampai tangan menyentuh pangkal telapak kaki. Tahan pada posisi ini sampai kamu merasakan efeknya, sekitar 15-20 detik. Yang ketiga, reclining twist. Gerakan ini bisa kamu lakukan sembari tidur. Tekuk lutut sebelah sembari angkat kaki di atas kaki lainnya. Biarkan kaki kamu menyentuh lantai, sedangkan tangan dibuka lebar sampai membentuk huruf. Nah, itu dia tadi tips gerakan-gerakan yang bisa mengatasi nyeri haid kalian, Popol. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube Popular Magazine Indonesia.